Pasca viralnya video tentang seorang warga yang membopong jenazah anak dengan berjalan kaki, Wali Kota Tangerang mendatangi rumah salah satu korban di Kampung Kelapa Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Ia menyatakan telah menegur pihak Dinas Kesehatan terkait khusus kasus ini. Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah menyesalkan peristiwa jenazah yang tak diperbolehkan menggunakan ambulans. Arif mendatangi rumah duka dan meminta maaf secara personal atas peristiwa tidak mengenakan itu. Ia menyatakan dirinya telah memberi teguran langsung serta memerintahkan pembenahan SOP pelayanan di Dinas Kesehatan, terutama puskesmas, untuk mengedepankan hal-hal yang bersifat gawat darurat atas dasar kemanusiaan. Kena lumpur kali dia, bawah ya. Kayaknya pakai pancingan Pak Jalan nyangkut. Bangnya sama jauh sih. Nah, iya kan enggak layak lah cuman kali ini airnya ke sini. Apa ya? Ketemunya di mana? Iya. Oh, di makamnya. Sama keluarganya di sana.